pada perlawanan Piala FA malam hari ini yang mempertemukan sang raksasa Liga Super Malaysia Johor Darul Takzim melawan Kelantan Darul Naim. Sementara ini, di babak pertama, Johor Darul Takzim unggul 1-0 lewat gol dari Forestieri di menit ke-44. Mampukah The Soul Tiger mempertahankan keunggulan ini hingga akhir pertandingan? Patut kita nantikan ya guys.